Timbalan Perdana Menteri 1 dan Timbalan Perdana Menteri 2 supaya kita mengelak daripada projek tebuk atap yang selalu didengari oleh seluruh rakyat Malaysia. Saya cadangkan kepada Perdana Menteri dan semua parti politik dalam kerajaan perpaduan supaya membuat satu organisasi sahaja. Tidak perlu bercampur GRS, GPS, Barisan Nasional, Pakatan Harapan. Sekian, terima kasih. Silakan Dato' Sri. Terima kasih. Soalan itu kerana takut ada tebuk atap. Sekarang ni bumbung kita bumbung konkrit, sukar ditebuk. Itu orang yang fikir tebuk atap itu, mentaliti dia itu bumbung atap. Sekarang tidak ada, di Putrajaya tidak ada bumbung atap. Jadi terima kasih. Nah, kalau itu boleh ditangani, maka biarlah format yang ada sekarang ini kita cuba. Setahun kita cuba, baik PH, BN, GPS, GRS, itu hubungan kerjasama itu sangat baik. Saya dalam jemaah menteri, Saudara Zahid ada, Saudara Fadilah ada, belum ada sekalipun pertelagaan atas nama perbedaan parti. Ya, perbedaan pendapat masing-masing ada. Jadi percobaan ini nampaknya berhasil. Dan percobaan tebuk-tebuk ini berulang kali tiap bulan. Ada yang kata bulan Julai, tak jadi, bulan Ogos, bulan September, bulan Oktober, bulan November. Kemudian ada yang kata Ogos, sebenarnya dia ingat 31 Ogos tak ada, 32 Ogos tidak ada, 34 Ogos tidak ada. Jadi saya fikir jangan, insyaAllah, insyaAllah kita ada kekuatan sekarang. Kita tumpu bukan pertelagaan parti dan politik, tumpu bagaimana kita nak angkat martabat negara Malaysia sebagai negara yang maju dan hebat di rantau ini. Itu cita-cita kita. Dan setakat ini, saya nak terus terang, saya tidak hadapi masalah. Ya, bincang tentunya beda pendapat, ya, dalam keluarga, dalam parti kita, di antara parti tentunya. Tetapi tidak ada pertelagaan. Setahun saya dalam kerajaan dan kabinet Madani ini, belum ada pertelagaan yang atas dasar parti masing-masing. Jadi ini menyebabkan segala percobaan pembangkang yang desperate akan gagal. InsyaAllah kita terus untuk memenuhi agenda kita. Saudara, terdapat 18 parti di dalam kerajaan perpaduan ini. Saya ingin mendedahkan bahawa ke-18 parti ini berkongsi pendapat bukan hanya tentang soal prinsip tetapi soal-soal pelaksanaan sekalipun. Semua presiden parti dan juga wakil parti memberikan dokongan sepenuhnya kepada PMX untuk terus menerajui negara ini di bawah kerajaan Madani ini. Malah dalam setiap mesyuarat, sekretariat telah memberikan laporan bahawa jika pun terdapat perbezaan pandangan di akar umbi, maka ianya bukan merupakan pendapat atau pendirian parti tetapi pendirian individu. Dalam perkara inilah kebijaksanaan yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim di dalam menyantuni perbezaan pendapat ini, prinsipnya tetap mahu kerajaan yang ada ini adalah kerajaan yang kukuh demi rakyat keseluruhannya. Saya nak menambah dan mengesahkan dan mengulangi apa yang menjadi, patut menjadi fokus kepada semua kita ialah apa dihasratkan oleh Dipertuan Agong untuk wujudkan kerajaan perpaduan. Kalau perpaduan ini ada, kekuatan politik dan kestabilan politik ada, barulah kerajaan dapat memfokuskan untuk mentadbir urus negara ini yang matlamatnya ialah untuk pastikan kekukuhan ataupun kekuatan ekonomi kita. Dengan kekuatan ekonomi itu, kita akan dapat membantu rakyat. Sebab itulah kami, GPS, GRS, Balahan Keseluruhan,
komponen parti dalam kerajaan perpaduan. Hari ini saya nak mengingatkan lagi bahawa kita bersama dalam kerajaan perpaduan berasaskan Malaysia Madani ini untuk pastikan bahawa negara kita akan terus bergerak maju. Kita akan fokus untuk mentadbir kerajaan dan negara kita dengan baik dan memfokuskan pemulihan ekonomi supaya kita akan dapat membantu rakyat, kesejahteraan rakyat, kemakmuran negara kita akan dapat digerakkan dengan perjuangan ini. Satu tahun dah kita capai. InsyaAllah dalam 4 tahun kita akan menjadi sebuah negara yang lebih makmur, kesejahteraan rakyat akan terpelihara. InsyaAllah, berilah keyakinan dan sokongan pada kita. InsyaAllah kita akan bekerja lebih keras untuk itu. InsyaAllah.